Big paket Sultan 20.000 diamond, 150.000, 50.000 diamond, 200.000, 100.000 diamond, 300.000. Wow, ini murah banget. Tadi pagi ada orang yang nge-DM saya di Instagram, itu dia nge-DM pagi-pagi jam 4 subuh dan saya nggak kenal itu siapa, tapi dia bilang, "Bang, ini ada penipu Mobile Legend. Coba Abang beli diamond sama dia, Abang buktikan dia ini penipu atau bukan." Dan dia udah ngecantumin nomor WhatsApp-nya, jadi di sini udah saya chat juga nomor WhatsApp yang dicantumin. Di sini saya udah ngechat dia pagi jam 9. "Selamat pagi, selamat pagi. Saya dapat kabar katanya di sini jual kebutuhan Mobile Legend. Hello, kenapa tidak dibalas?" Lalu dia ngebalasnya sore sekitar jam 4. "Iya mas, maaf baru aktif. Rencananya mau order beli apa mas?" "Mau beli diamond sama skin Mobile Legend." "Iya mas, monggo silahkan di order. Berapaan harga diamond Mobile Legendnya?" Lalu dia ngirim daftar list harganya. Di sini tertulis paket diamond Mobile Legends murah, 500 diamond 20.000, 1000 diamond 30.000, 5000 diamond 80.000. Wow, murah banget ya. Dan di bawahnya ada paket lagi, kayaknya ini paket spesial. Big paket Sultan 20.000 diamond, 150.000, 50.000 diamond, 200.000, 100.000 diamond, 300.000. Kalau saya nggak salah, itu kalau kita beli dari Mobile Legendnya langsung, 100.000 diamond itu harganya bisa puluhan juta. Tapi dia jual cuma 300.000 ya teman-teman ya. Dan di bawahnya ada catatan, setiap beli paket Sultan dapat bonus tambahan diamond 50%. Not, tidak menerima COD dan tidak menerima via ATM, hanya menerima via pulsa, Telkomsel, Axis, Excel, dan Tri. Terima kasih. Ini murah banget ya. Asli murah banget, 100.000 diamond cuma 300.000. Siapa coba yang percaya? Yang kayak gini mah bocah juga nggak akan percaya. Murah banget harganya. Itu diamondnya ilegal atau murni? 100% recommended seller murni mas. Real nggak nih? Nanti tipu-tipu lagi. Di toko online 50.000 cuma dapat 200 diamond. Masa iya di sini 50.000 dapat 2.000 diamond? Real mas, kami dari cabangnya langsung, jadi kami murah. Yang mahal itu kan reseller, kami penjual cabangnya bukan reseller, jadi murah. Oh gitu, itu big paket Sultan maksudnya gimana? Katanya ada bonus tambahan 50%. Iya mas, bonus 50%. Jadi kalau mas beli 20k diamond, itu nanti dikasih bonus 10k. Jadinya mas bisa dapat 30k diamond. Kalau 100k diamond, sama mas gitu juga, 100k bonus 50%. Jadinya mas bisa dapat 150k diamond. Dijamin gak bakal nyesel kalau mas beli paket Sultan. Jadi di sini yang dapat bonus itu di paket Sultan ya teman-teman ya. 100.000 diamond itu nanti bonus 50%, jadinya kita bisa dapat 150.000 diamond. Dan itu cuma seharga 300.000 rupiah. Ini udah nggak masuk akal ya. Nggak mungkin ya diamond ada semurah ini. 100.000 diamond ini seharusnya puluhan juta. Kita lanjut lagi. Nggak bisa via ATM dan COD ya? Saya biasanya sering beli via ATM. Gimana dong? Kagak bisa mas, via pulsa aja mas, dijamin aman. Yeh, dimana-mana penjual ngaku aman, mana ada penjual ngaku nipu. Kalau ngaku nipu ya penjara penuh. Ibaratnya gini ya, mana ada maling ngaku maling. Kalau ada maling ngaku maling ya penjara penuh. Aneh-aneh aja ya. Iya mas, jadi mau beli paket yang mana? COD aja lah supaya lebih aman. Posisi kamu di mana? Nggak bisa mas, harus pulsa. Pulsa lebih enak, nggak capek-capek kan harus ketemuan sana sini. Ya makanya via ATM. Via ATM saya bayar 100.000 sekarang. ATM ku diblokir mas. Berarti kamu pernah bermasalah ya, makanya ATM kamu diblokir. Intinya cuma nerima via pulsa mas. Ya udah, tunggu sebentar, saya lagi di luar, nanti saya order. Ditunggu brother. Lalu malamnya dia ngechat saya lagi, "Gimana brother, jadi nggak ordernya?" "Jadi tunggu sebentar, itu nanti pengiriman diamondnya melalui apa, ID atau email?" "Pakai ID mas." "Berapa lama diamondnya masuk?" "Langsung masuk mas, setelah mas bayar." Jadi di sini kita pegang ya perkataan dia, dia bilang setelah dibayar itu langsung masuk.
Nanti akan kita lihat ending akhir dari video ini seperti apa. Ini terjamin kan, no tipu-tipu. Terjamin. Ada testimoni bukti pelanggan yang sebelumnya enggak? Ada mas, banyak, tapi hilang. Kemarin itu HP ku hilang, terus ini HP baru, jadinya hilang semua kontak dan foto-foto bukti testimoni. Lah bocah, banyak banget alasannya. Ah, banyak banget alasan loh. Ya udah, mana nomor HP-nya, saya bayar. Masnya mau bayar pakai Telkomsel atau Tri? Voucher ya mas. Voucher Telkomsel susah dicari, saya bayar voucher Tri aja. Masnya mau beli berapa? Beli 500 diamond dulu, 20.000 kan harganya. Saya takut ketipu banyak, jadi untuk coba-coba saya beli 500 diamond dulu. Kalau ini real, saya akan beli lagi lebih banyak. Oke mas, ditunggu ya kode vouchernya. Nanti kirimkan foto vouchernya langsung aja ya mas, jangan diketik kodenya, foto aja. Oke, tunggu sebentar ya, saya beli dulu vouchernya. Cepat ya mas, lama lagi mas, mas lama lagi. kampret nge-spam. Di sini nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, dia nge-spam, kayaknya dia ini buru-buru banget. Sabar, kenapa? Gua ke counter jalan kaki, bukan naik roket. Lalu di sini saya kirim foto voucher. Ini foto voucher asli ya teman-teman ya, bukan saya ambil dari Google. Ini voucher asli saya beli. Kenapa saya asli beli? Ya karena di video sebelumnya itu banyak banget dari kalian yang komen bilang, "Bang, coba sekali-sekali abang bayar beneran ke si penipunya. Kami mau lihat reaksi si penipu gimana setelah abang bayar." Ya makanya itu, ini saya mau coba bayar langsung. Saya bayar asli, nggak bayar pura-pura. Yang ini bukan. Iya mas, maaf, mana kodenya mas, fotoin. Lalu saya kirim kodenya. Ini kode asli ya, bukan kode palsu. Ini kodenya asli. Karena ini sesuai permintaan kalian, saya bayar beneran, maka saya akan bayar beneran. 10.000 lagi mana mas? Bentar, saya coba dulu. 10.000-nya sukses mas. Mana 10 lagi? Lalu saya kirim 10 lagi. Jadi totalnya 20 ya. 10 tambah 10 udah pas ya, 20.000 totalnya. WKWKWK, thanks bye. Dan ketika dia bilang bye, ini perasaan saya udah mulai nggak enak nih. Kenapa sih dia bilang bye? Kenapa bye? Kapan dikirim diamondnya? Ini ID saya. Saya kirim ID supaya dia bisa ngirim diamondnya. Dan ternyata dia bilang, buang aja ID lu, sampai nenek lu lahir kembar 10 juga diamondnya nggak bakal masuk. Kembar 10, anjay, kembar 10, goblok. Kenapa jadi gini? Saya kan udah bayar tadi, vouchernya juga udah kamu terima. WKWKWK, mana diamondnya? Katanya langsung dikirim. Ini gimana kelanjutannya? Kapan diamondnya dikirim? Hey, kenapa menghilang tanpa kabar? WKWKWK, bayi lagi ngoceh, anjay bayi. Oh, jadi ceritanya nipu nih. Ya udah, siap-siap aja kamu. Saya masukin YouTube. WKWKWK, bocah sok masukin YouTube. Sadar, subscriber lo cuma 5 orang. Masukin YouTube juga nggak ada yang nonton. Anjay, gua dihina. Iya, subscriber saya cuma 5 orang. Masukin YouTube sana cepat, gua tonton nanti. Sekalian gua subscribe supaya nambah subscriber lo jadi 6 orang. Atau jangan-jangan subscriber lo 0. WKWKWK, gua sub ntar biar ada 1 orang subscriber lo. Anjay, gua dihina. Jadi dia ini belum tahu ya teman-teman ya. Dia belum tahu saya siapa, karena di sini saya nggak ngaku. Saya nggak ngaku kalau ini saya ini siapa. Saya ngakunya ya bocah aja. Bocah yang mau beli diamond. Nyesal kamu nanti, kamu pilih balikin pulsanya atau kamu nyesal nanti. Kalau nggak dibalikin kenapa? Jangan banyak tanya, balikin pulsa 20.000-nya atau masalah ini saya perpanjang. Tapi pulsanya udah kupakai, nggak bisa dibalikin. Kalau nggak kamu balikin, saya anggap ini hutang dan akan saya tuntut kamu di akhirat nanti. Sekarang kamu bisa kabur, tapi 100% percayalah, kita akan bertemu di akhirat nanti dan saya akan tagih hutang kamu. Sekarang silahkan kamu kabur sejauh yang kamu bisa, tapi di akhirat nanti kamu nggak akan bisa kabur, kita akan bertemu. Dan ternyata ada keajaiban di mana dia langsung minta maaf ya. Ya udah, minta maaf aku mas ya, kilaf aku mas, butuh pulsa kali aku tadi untuk beli paket internet. Ini aku balikin pulsa mas, tunggu bentar ya. Lalu di sini dia kirim kode voucher. Kayaknya ini voucher asli ya.
Ini mas, 20.000 totalnya, ada 4 voucher belum saya pakai. Barusan saya beli tadi di konter. Ini kayaknya voucher asli ya, voucher baru. Dan ini juga belum digosok vouchernya. Tapi di sini sayangnya saya pakai kartu Telkomsel ya teman-teman ya, bukan pakai Tri. Jadi karena saya pakai Telkomsel, otomatis saya nggak bisa pakai pulsa ini. Pulsanya ini saya kasih ke kalian aja. Untuk kalian yang mau pulsa ini silahkan. Ini masih ada kodenya. Kalian masukin aja kodenya. Mana tahu kalian beruntung ya. Siapa cepat dia yang dapat. Mau nggak mau saya nggak bisa pakai voucher ini karena ini voucher Tri, bukan voucher Telkomsel. Untuk kalian yang pakai Tri, silahkan kalian coba voucher ini. Mana tahu kalian beruntung. Ini cuma ada 4. Siapa cepat dia yang dapat. Kita lanjut lagi. Ya udah, saya maafin. Terima kasih udah mau balikin pulsanya. Janji dulu sama diri kamu sendiri, jangan ulangi kayak gini lagi. Carilah pekerjaan yang halal. Iya mas, maaf ya mas, ku blokir. Aku nggak mau ada masalah lagi diantara kita. Udah selesai ya mas. Dan ternyata di sini saya udah diblokirnya ya. Saya langsung diblokirnya. Tuh, saya udah diblokirnya lah. Udah checklist satu. Dan foto profilnya juga udah hilang. Tadi itu foto profilnya ada. Jadi untuk kesimpulannya, ini saya nggak bisa menilai ya teman-teman ya. Yang bisa menilai itu kalian. Coba kalian nilai sendiri. Menurut kalian ini penipu atau bukan? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti semua komentar saya baca ya. Dan juga saya nggak tahu dia ini tadinya mau kabur apa gimana, saya nggak tahu. Karena waktu saya bilang itu adalah hutang, tiba-tiba dia langsung minta maaf dan dia langsung mengembalikan pulsanya. Langsung dikembalikannya 20.000. Tapi untuk pulsanya belum saya tes ya, karena saya pakai Telkomsel jadi saya nggak bisa pakai vouchernya. Untuk kalian yang mau vouchernya silakan, silakan kalian coba vouchernya. Ini siapa cepat dia yang dapat. Ya, jadi intinya mungkin si penonton pertama ya, yang menonton pertama pasti akan dapat voucher ini karena voucher ini belum saya pakai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Saya Daihal dari Zen pamit. Sampai jumpa.